Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda, 24 Mei 2022. Kinanti kecewa lihat Abimana punya simpanan. Di hari ini, saya akan menceritakan Kinanti dan Abimana bertengkar hebat karena perselingkuhan. Sebelumnya, Pak Irman telah membuat kesalahan dengan menjadikan foto Abimana sebagai profil di aplikasi Kencan. Karena sifat genit Pak Irman, kini salah satu perempuan cantik sangat tertarik melihat Abimana. Tentu Abimana sangat kaget karena mertuanya sembarangan menjadi fotonya sebagai bahan candaan. Agar tidak ketahuan oleh Kinanti, Abimana terpaksa harus mengikuti saran konyol Pak Irman untuk berpura-pura lumpuh dan setruk. Di sisi lain, rencana balas dendam Della semakin membuat hubungan Kinanti dan Abimana merenggang. Bagaimana tidak, Della sengaja membuat Abimana seolah-olah berselingkuh di belakang Kinanti. Hal tersebut bermula saat Della diam-diam memasukkan lipstik ke dalam jas kerja Abimana dan ditemukan oleh Kinanti. Kemudian Della juga sengaja mengirim bunga dengan nama anonim ke rumah Abimana hingga membuat Kinanti salah paham. Tentu Kinanti menjadi gelisah mengetahui suaminya sering diberi hadiah dan beberapa barang perempuan ada di jas kerjanya. Sedangkan Abimana juga tidak mengerti mengapa dirinya sering mendapatkan hadiah dan teror dari penggemar rahasia. Hingga suatu ketika kesabaran Kinanti habis dan membuat hubungannya dengan Abimana berantakan. Kinanti dan Abimana cekcok karena masalah ada kiriman rangkaian bunga ke kantor.